Seorang pelajar SMP tewas meregang nyawa akibat tawuran pelajar di Karawang pada Senin malam. Korban tewas adalah Fauzi, pelajar kelas 2 SMP Negeri 2 Teluk Jambi Barat, Karawang. Fauzi tewas pada hari Selasa karena luka bacokan pada bagian punggung setelah sebelumnya korban sempat pingsan. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit oleh dua orang temannya. Menurut orang tua korban, tawuran antar pelajar ini terjadi di kawasan KIIC, Karawang izin pamit mau kemana? Ya? Dia mau beli nasi goreng ke ibunya. Ya, ibunya juga nggak lihat itu sama siapa temennya gitu bilangnya. Mau dijemput sama temennya. Sama temennya nggak keluar ibunya sama temennya yang mana mana nggak tahu. Sebelum tawuran korban berpamitan kepada orang tuanya hendak membeli nasi goreng. Namun di tengah jalan korban diduga diberitahu kedua temannya akan ada penyerangan dari pelajar lainnya di lokasi kawasan KIIC Karawang bersama teman-temannya korban yang datang ke lokasi tiba-tiba diserang kelompok pelajar lainnya yang sudah berada di lokasi nyari anak ya, ketemu ketemu langsung ke ugd katanya kata ugd apa udah di ruang apa forensik apa ya? hmm. itu karena ada security banyak pak kalau motor anu katanya yang membawa saya tahan karena tidak memberi keterangan katanya karena korban sudah meninggal dunia nabar Kasus tawuran antar pelajar ini masih diselidiki petugas Polsek Teluk Jambi Barat. Samsunur Syam melaporkan dari Karawang.